Negeri Sembilan mengesahkan status mereka sebagai kuasa utama sukan tenis Sukma ke-14 setelah membolot 5 dari 7 pingat emas yang ditawarkan secara keseluruhan. Terdahulu pada hari semalam, Negeri Sembilan memenangi emas pertama menerusi acara berpasukan lelaki, manakala Selangor memenangi emas berpasukan wanita. Kategori bergu campuran melengkapkan jadual pertandingan untuk hari terakhir sukan tenis dengan pertemuan di antara pasangan Negeri Sembilan, Syed Muhammad Agil dan Jawareh Nordin menentang Juan Santos dan Estivia dari Selangor. Gandingan yang diletakkan sebagai pilihan pertama kejohanan kali ini ternyata tidak menghadapi masalah di set pertama apabila mudah mendudukkan lawan mereka dengan 6-1. Bagaimanapun, Juan Santos dan Estivia kembali menemui sentuhan mereka di set kedua. Hasil dari permainan yang kemas, mereka berjaya mengheret perlawanan ke set penentuan atau tie breaker setelah memenangi set kedua 6-4. Namun pasangan Selangor ini gagal untuk meneruskan rentak kecemerlangan mereka. Sebaliknya, gandingan pemenang pingat emas bergu lelaki dan perseorangan wanita untuk Negeri Sembilan bingkas bangkit dengan permainan pantas. Hasil servis-servis kencang dan juga forehand yang mengelirukan, duo pasukan Jang ini mengutip 8 mata secara berturut-turut untuk merakamkan kemenangan keempat dan emas kelima untuk Negeri Sembilan. Sebelum itu, pada sebelah pagi hari ini, Negeri Sembilan memulakan dominasi mereka pada hari terakhir dengan Hu Eyang menewaskan pemain pilihan kedua Juan Santos dari Selangor untuk pingat emas perseorangan lelaki. Emas kedua Negeri Sembilan menyusul selepas itu menerusi kategori perseorangan wanita. Pemain pilihan pertama, Jawareh Nordin menepati ramalan untuk menghadiahkan emas buat Negeri Sembilan. Hasil kemenangan straight set 6-1, 6-1 ke atas pemain Selangor, Alisa Boy. Gandingan Syed Muhammad Agil dan Muhammad Fazri menghadiahkan emas ketiga buat Negeri Sembilan setelah menumpaskan pasangan Marcus Chi dan Kevin Look dari wilayah persekutuan dalam kategori bergu lelaki. Selangor memastikan satu pingat emas menjadi milik mereka pada hari ini apabila dua pasangannya bertemu sesama sendiri di perlawanan akhir bergu wanita. Ketika permainan berkedudukan 3-2 memihak kepada mereka, pasangan Alisa Boy dan Achan Rajan terpaksa menarik diri gara-gara kecederaan, lalu menghadiahkan emas acara bergu wanita kepada Estivia dan Adele Boy. Terima kasih sebab Agil dapat apa bergandingan dengan saya lah. Okay, Agil, boleh nak cakap pasal ni, bergu ni? Macam dengan gandingan, berpuas hati tak dengan... Berpuas hati lah main tadi kerana kita dua main bagus juga pada hari ini dan kita berjaya lah dapat emas. Keputusan penuh sukan tenis perseorangan lelaki emas milik Hu Eyang Negeri Sembilan, perak untuk Juan Santos dari Selangor dan gangsa Muhammad Faiz Negeri Sembilan dan Wan Abdul Muiz dari wilayah persekutuan. Perseorangan wanita, Jawareh Nordin Negeri Sembilan menangi pingat emas, perak Alisa Boy dari Selangor, gangsa Tijawai Pahang dan Asnan Rajan dari Selangor. Kategori bergu lelaki, emas Syed Muhammad Agil Muhammad Fazri dari Negeri Sembilan, perak untuk Marcus Chi dan Kevin Look dari Selangor, gangsa Said Arifin dan Muhammad Faiz dari Negeri Sembilan. Bergu wanita, emas Estivia dan Adil Boy dari Selangor, perak Alisa Boy dan juga Adnan Rajan dari Selangor. Bergu campuran, emas Said Muhammad Agil dan Jawareh Nordin dari Negeri Sembilan, perak untuk Juan Santos dan Estivia dari Selangor dan gangsa untuk dua pasangan wilayah persekutuan. Empat lagi pingat emas hari ini telah disahkan oleh pasukan Negeri Sembilan untuk mereka muncul sebagai juara keseluruhan sukan tenis dengan membolot 5 pingat emas. Satu daripada acara berpasukan yang telah dimenangi pada hari semalam dan hari ini 4 menjadikan 5 dan memberikan hanya 2 saja kepada pasukan Selangor yang muncul sebagai pemenang di tempat yang kedua dan di tempat ketiga adalah pasukan wilayah persekutuan. Itu saja laporan daripada Kompleks Tenis Jalan Duta untuk sukan tenis Sukma ke-14. Sekali lagi, syabas dan tahniah kami ucapkan kepada kontinjen Negeri Sembilan. Oh.